Hanya memulakan aksi set yang pertama. Kepada Zaim, umpanan Zaim untuk Azlan. Nampaknya yang dilakukan dan kali ini Mohami tak lepas. Diangkat oleh Mohami Bongsu. Satu umpanan tinggi, blocking yang baik daripada Azlan alias. Untuk mati yang keempat. Untuk Azlan, kali ini dibalas. Oh, kencang. Dapat tackle itu dilakukan. Azlan secara bersendirian, kali yang kedua berturut-turut. Memastikan rejamannya menghadirkan mata. Drop yang tidak menjadi, sudah pun dapat dibaca. Tackle, bola dikembalikan semula oleh Zarif. Zaim dapat mengapungkan bola agak jauh. Masih lagi dalam permainan. Dah. Sasaran tujuh diangkat Zaim. Jadi diapungkan agak jauh. Dikembalikan semula oleh Omar. Peluang untuk Azlan kali ini dalam. Oh, satu servis kencang ditangani dengan baik oleh Mohaimi. Dikembalikan semula. Oh, untuk lagi. Ah, peluang untuk Zaim. Dengan 21-7. Dengan permainan hidupkan dan dimatikan oleh Mohaimi. Angkat oleh Adil. Juga tackle daripada Ronapi. Azlan dengan serangan ke arah badan. Menamatkan perlawanan ini. Tak lama straight set. Kencang daripada Jackson. Ruang untuk Jackson. Belum lagi berputus asa untuk terus memberikan tekanan dan juga cabaran di set kedua. Jackson pula. Ah, sayang. Untuk mencari sasaran satu. Azlan dengan bola pertama. Cukup untuk Azlan. Masih lagi dalam permainan. Walaupun tak begitu laju tetapi cukup. Sudut yang sukar. Masih lagi ada. Dalam. Diangkat semula oleh Umar. Peluang untuk Zaim. Challenge dilakukan oleh Sabah Mountaineers. Untuk hadangan ini nampak tiada masalah. Keputusan juri tidak batal. Tidak batal. Kerana Azlan jelas. Tidak melakukan sebarang kesilapan. Jadi match point untuk Penang Black Panthers. Peluang untuk Azlan. Ditariknya dan dimenanginya untuk mati yang ke-21. Kemenangan yang selesa dicatatkan oleh Penang Black Panthers.